Ukuran tubuh oversize tidak menghalangi seseorang tampil cantik dan modis. Seperti halnya lomba fashion show Gemuk Itu Indah yang digagas oleh tim penggerak PKK RW 5 Kelurahan Kandang Panjang dalam rangka menyemarakan HUT Republik Indonesia ke-77 yang berlangsung pada Sabtu malam 27 Agustus yang dibuka dengan pukulan kentongan oleh Ketua RW 05 Kelurahan Kandang Panjang Suyito bertempat di kawasan Sanggar Tari Nani Kandang Panjang Gang 1C. Dengan tampil percaya diri, peserta lomba fashion show Semara Kemerdekaan RI oleh RW 05 yang diikuti perwakilan ibu-ibu PKK RT 1 sampai RT 10 di wilayah RT 05 Kelurahan Kandang Panjang tersebut berlangsung meriah dan memunculkan kesan positif perempuan gemuk. Terlebih dengan kreativitas kostum busana yang dikenakan beragam oleh ibu-ibu PKK, menambah semangat luar biasa dan keguyuban warga khususnya di RW 05. Ketua Panitia Lomba Fashion Show, Nanik menyampaikan, selama 2 tahun adanya pandemi COVID-19, di wilayah RW-nya vakum tidak ada kegiatan sama sekali. Sehingga sebagai rasa syukur atas berangsur turunnya kasus dan rasa syukur kemerdekaan RI ke-77, pihaknya bersama ibu-ibu PKK RW 05 menginisiasi dan mengisi kemerdekaan dalam bidang seni. Nanik menjelaskan, selain Lomba Fashion Show, acara juga dimeriahkan dengan sejumlah penampilan. Seperti penampilan Punokawan yang juga dari ibu-ibu PKK, tarian serta hiburan lainnya. Tema dengan semangat kemerdekaan wanita mengisi kemerdekaan dengan penuh kreativitas menuju Indonesia yang lebih maju. Kalau untuk kriteria penilaiannya dilihat dari apa, Bu? Kriteria penilaian yang utama memang harus ibu-ibu yang atau wanita ya, yang tergolong mengisi acara sambil menunggu hasil akhir rekapitulasi dewan juri. Kontestan kita ibu Karini ingin menyumbangkan lagu monggo ibu Karini sama ibu Julia. Ya, bagaimana fashionnya apa ibu Karini menunjukkan kebolehannya pulang rusuk oke pulang rusuk dengan di pulang rusuknya siapa nih ibu Karini? Mereka tidak merasa minder, justru mereka pede ya, percaya diri dengan tampil anggun dan cantik. Sementara itu, Ketua RW 05 Kelurahan Kandang Panjang Suyitno menyampaikan apresiasi atas kegiatan Semarak HUT RI oleh ibu-ibu PKK yang menurutnya menjadi potensi luar biasa. Pihaknya menyebut meskipun baru pertama kali diadakan, namun penampilan dari semua peserta dinilai sangat bagus dan tampil percaya diri. Meskipun ini baru pertama kali mengadakan, tapi saya lihat dan saya saksikan jadi rupanya mereka sudah bagus, sudah ada kemajuan lah. Meskipun dilihat dari sisi, meskipun kita lihat bahwa orang bodi itu orang yang ombo gedi, nah, koyo aku dewe, tapi ternyata bisa geol-geol di atas catwalk, ya, lincah bahkan, tidak merasa apa namanya malu atau minder. Nah ini yang saya senangkan. Jangan sekali lagi moyoi wong gendut, wong limbo, ya, wong bodi dianggap remeh. Padahal itu potensi yang cukup baik, buktinya sekarang, ya, mereka-mereka yang gembok-gembok itu ternyata bisa bergoyang. Irfa Febriani, Batik TV, melaporkan.